Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedrolun bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang takjil seperti pemandangan yang terlihat di Kampung Baru, Banda Aceh. Di sini, serba-serbi olahan mie menjadi penganan yang banyak dicari masyarakat. Menariknya syedrolun, mie yang dijajakan diolah langsung di tempat sehingga bisa disantap selagi hangat untuk berbuka puasa. Raka Kilima yang dibuat layaknya stand festival ditambah atraksi Sang Koki memasak mie tiau menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain mie tiau, ada juga mie goreng Aceh, mie caluk dan bihun dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Di tempat lainnya ada mie caluk Bang Baka yang mulai legendaris. Dalam sehari, pria asal Pidi ini mengaku bisa menghabiskan hingga 50 kg mie dan buka kembali usai tarawih. Masa yang udah ada 100 lah gitu kan. Masa ini paling-paling 50, setengah menurun. Ada mie apa aja ya ada di kita Pak Jin? Kalau di sini bihun, mie goreng caluk, mie caluk, mie diong. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV.